Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up guys? Apa khabar? Kembali lagi dalam satu lagi episod tutorial time lapse lah. Kalau pada tutorial yang lepas kita telah pun bercerita tentang import dan juga profile camera raw profile. Di mana camera raw profile ni kita guna untuk mengubah penampilan raw files yang kita import ada dalam Lightroom tanpa membuat sebarang editing pun lagi. Okey, itu adalah camera raw profile. Okey, step kedua saya selepas saya import gambar ke dalam Lightroom adalah kita buat dulu raw profile, saya tukar daripada Adobe default dia, Adobe color, saya tukar kepada satu profile yang saya rasa sesuai untuk di-applykan. Okey, dalam case ni saya ambil Vivid. Okey. Selepas daripada saya apply camera profile, selepas daripada itu saya tak buat pembetulan white balance dan juga toner control lagi. Saya skip ke bawah kepada lens correction. Okey. So ini adalah gambar sebelum kita apply lens correction. Ini adalah raw files daripada Sony menggunakan lens kit lens dia 16-50. Kalau kita perhatikan ada vignette yang agak ketara di bucu, empat-empat bucu ni, dan juga dia ada barrel distortion. Jadi untuk membuang barrel distortion ini senang saja. Kita klik remove chromatic aberration. Chromatic aberration ni biasanya berada di celah-celah dekat ujung-ujung ni. Dekat sini dia biasa akan ada chroma aberration, especially kalau kontrasnya sangat kuat. Yang kedua, kita apply profile correction. Dalam case ni, just klik sahaja. Bila kita klik enable profile correction, secara automatik dia dah recognize ini adalah kamera yang di-shoot menggunakan Sony, kamera Sony, dan juga menggunakan lens 16-50mm f3.5 5.6 OSS. So automatik kita boleh tengok sebelum dan selepas. Kita pergi pula file yang kedua. File yang kedua ini selain daripada barrel distortion, ada juga lens yang mempunyai distortion yang amat sukar untuk kita repair. Contohnya lens Samyang 14mm. Okay. Distortion ni sangat unik. Kalau kita perhatikan dekat sini, dia distortion dia berombak di, dalam bahasa Inggeris ni dipanggil mustache distortion, seperti misai. Kita boleh tengok laut ni, horizon line kita, dia akan effect horizon line kita teruk. Kat tengah tinggi, lepas tu dia turun balik. So nak repair sendiri sangat susah. Jadi apa yang kita perlu buat? Macam biasa, saya apply dulu profile. Untuk case ni saya nak ambil neutral. Okay, tak kisahlah. Lepas tu kita pergi kepada remove chromatic aberration standard. Lepas tu enable profile correction. Kadang-kadang, especially bila kita menggunakan lens third party, dia tak automatic dekat sini. So bila dia tak automatic, kita kena cari dia. Okay, so kita kena cari dia. Apa yang kita buat, kita klik make. Kita cari jenis lens kita, Samyang. Then dia akan apply. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kalau tak betul, kita cari sampai kita jumpa lens kita tu, lens Samyang 14mm. So bila kita dah apply, kita boleh tengok apa yang terjadi pada kita punya distortion tadi. Horizon line kita dah straight, dah cantik. So bila horizon line dah cantik, apa yang kita perlu buat hanyalah membetulkan level melalui cropping box ni, iaitu kita kalau crop overlay, kita tekan saja box dekat sini. Okey, crop overlay, dan dia akan keluar crop box tu. Okey, saya reset dahulu. Okey. Kita tekan crop overlay dan dia akan keluar crop box. Kita boleh double check, kita tengok dekat grid ni okey tak okey.
Ataupun kalau kita tahulah, kalau kita tahu berapa banyak pembetulan angle yang nak buat, kita boleh key in saja dekat sini. Macam tadi dah tulis kat situ 1.2, so saya key in saja 1.21, automatik dia akan tukar. So once kita dah settle, kita klik done. Kita klik done dekat sini dan settle. Itu sahaja untuk step kedua, iaitu pertama mula-mula kita apply lens profile, lepas tu kita betulkan cropping. Oh, pada masa yang sama kita cropping ni, kalau kita rasa kita nak repair composition kita, contohnya macam dalam case ni saya nak letakkan batu ni lebih ke dalam rule of third. Okay, so kita buat macam tu. Okay, dan ke bawah sedikit, saya just click and drag, bawa ke tempat mana-mana yang saya rasa ngam, dan saya klik done, settle. Okay, itu untuk case yang mudah. Case yang mudah maksud dia simple je lah. Kita apply lens profile, lepas tu kita betulkan cropping, kita betulkan level, dah settle. Okay, tetap seterusnya, kita boleh juga guna dalam case contoh ni, lens yang seterusnya saya menggunakan lens mata ikan Samyang 8mm. Okay, 8mm ni, mata ikan ni dia ada menghasilkan curve. Okay, dia menghasilkan curve lengkungan, lekuk. Okay, tetapi kalau kita shoot level, bermaksud kita horizon dan juga ground kita split 50-50, foregroundnya tak ketara, horizon line-nya tak ketara dia punya lekuk tadi. Tetapi kalau kita shoot bukan 50-50, contohnya kalau kita shoot dongak ataupun kita shoot tunduk, dia akan jadi sangat ketara, nampak? Okay, vertical line dia akan melengkung, sama juga yang ni pun vertical line dia melengkung. Kalau kita tengok kat sini, dia melengkung sedikit, tetapi horizon dia nampak macam straight sebab saya shoot 50-50, langit dan bumi 50-50. Tetapi bila saya shoot dongak ataupun kalau saya shoot tunduk, kita akan dapat vertical line yang curving dan juga horizon line pun kita dapat curving. So ini jadi macam tak berapa seronok untuk ditengok. Okay, kalau macam ni tak kisah sangat. Saya biasanya pun saya tak apply pun, profile pun tak apa. Tapi kalau kita nak apply pun boleh. Contohnya kita apply, macam biasa kita kena cari. Kita cari Samyang, where are you? Samyang, then kita pergi ke 8mm f2.8 fisheye 2. Okay, apa yang kita lihat kat sini, vertical line dah jadi straight. Tetapi dia salah satu efek dia lagi, dia akan jadi macam agak macam tarik kuat sangat, jadi blur kat sini. Tapi kita nampak memang dia sangat-sangat ultra wide lah, sangat-sangat luas. So biasa apa yang saya buat dalam case ni, saya akan kecilkan, saya akan lepas saya buat lens profile correction, saya akan crop sedikit untuk buang hujung tu yang dah tarik kuat sangat tu. Saya akan buang sedikit macam tu. Okay. Kalau anda perasan, bila saya tarik ke kanan, otomatik yang atas ni pun bergerak juga. Itu disebabkan dekat sini kita tengok dia ada di padlock ni. So padlock ni basically bila kita padlock ni kita lock, dia akan maintain aspect ratio ni. Okay, so bila kita tarik, kita ubah satu, dia akan gerak kedua-duanya. Saya tarik bucu sama. Okay, tetapi kalau kita unlock padlock ni, saya unlock kat situ, kita boleh tengok saya boleh tarik kiri kanan, tak efek atas bawah, ataupun saya boleh tarik atas bawah, sisa atas bawah tak nampak, kacau, yang ini saja kacau, saya boleh tarik macam tu, kecilkan macam tu, dan yang dia punya apa ni, vertical punya masih maintain yang lama. Tetapi kita dah hilanglah apa yang kita shoot tadi. Ataupun kita boleh tukar juga kalau kita nak. Kita boleh pilih aspect ratio lain yang kita rasa kita nak. Ini 1:1. 1:1 makna dia tinggi dan lebar sama. Okay. Ini ada orang suka square. Dia panggil square composition. Square crop.
ataupun kalau video dia pakai 16:9. Ha, ini 16:9. Kecil. Dia lebih lebar daripada dia akan crop atas dan bawah. Dia akan lebih lebar daripada panjang. Dia akan lebih panjang daripada tinggi. Ataupun kalau yang kalau nak original dan dia akan ikut yang original lah. Originalnya 4:3. 4:3 atau 2x3 atau 4x6 ni. Itu adalah original untuk kamera Sony ni. Okay. So berbalik kepada distortion tadi. Kalau yang macam ini, saya kadang-kadang saya tak betulkan pun tak apa sebab tak nampak sangat dia punya distort. Contoh bila saya off, tak adalah nampak sangat, dia nampak kembung sikit lah. Tapi macam okey saja. Tetapi kalau kita shoot guna fish eye dan kita dongak atau kita tunduk, vertical line kita, horizon line kita akan melengkung. So ini akan bagi efek yang ada setengah orang suka tapi setengahnya macam tak berapa best. So apa yang kita buat? Kita macam biasa kita enable profile correction dan cari Samyang, cari 8mm macam untuk lens ni adalah 8mm 2.8 UMC fish eye 2. So nampak automatik dia akan betulkan vertical dan horizon line kita dah straight. So apa yang tinggal sekarang kita nak betulkan dia panggil apa, converging line ni, vertical line kita dah converge ke jadi macam bertemu di atas ni. So kalau kita nak betulkan, senang saja. Apa yang kita buat, kita boleh banyak cara. Yang pertama, kita boleh tarik transform ni, kita pergi dekat bawah pada lens correction, dia ada transform punya tab, kita tarik vertical punya slider. Okay. So bila saya tarik vertical slider ke kiri, dia akan nampak tak? Vertical line tu dia akan slowly tegakkan. Kita adjust sampai kita rasa dapat vertical line yang straight. Okay. So yang bawah ni dah jadi macam ni lah. So apa yang kita buat? Kita kena macam biasalah. Kita kena crop. So kita crop. Cara paling senang sekali saya nak crop, saya klik saja constrain to image. Dia automatik akan crop. Yang bawah yang putih ni tak akan termasuk. Ha. Gambar seterusnya macam biasa juga kita betulkan, kita enable profile correction. Okey, ini menggunakan lens 12mm. So apa kita buat? Kita cari Samyang 12mm. Okey. So cari 12mm F2 NCS. Okey, ini lens dia. Nampak tak? Sikit je sebab lens ni macam dia punya distortion tak kuat. So dia betulkan vignette dan juga dia betulkan sedikit barrel distortion. So untuk gambar ni, pertamanya kita tengok level tak berapa betul. Kalau kita tengok dia punya atap ni ada sedikit sengit. So macam biasa, saya ambil ruler, saya betulkan atap ni. Okay. Betulkan yang atas ni tak. Okay, sekali lagi sebab tadi ada silap sikit. Okay. So, kita boleh tengok. Dah level. Okay. Yang kedua, kita nampak dia macam ada sedikit condong. Okay. So, apa kita buat? Macam biasa, kita ambil vertical dan kita slowly tarik sampai bangunan tu. Kita tengok semua ya. Kita tengok sini, vertical line jangan macam ada terlebih. Ni dah macam terlebih. Tengok sikit. Vertical line tu macam dah terlebih. So terlebih kita tak betulkan sikit lagi. Okay. Sampai dapat macam rasa dah okay. So dah okay. Itu sahaja pembetulan yang perlu buat. Macam biasalah standard yang lain tu. Cropping. Constraint crop. Untuk make sure tak ada benda kawasan putih yang kelihatan. Lepas tu adjust composition secukup rasa lah. Sesedap mata anda. Okay. Gambar seterusnya pun okey, gambar ni pula kita ada gambar yang mendongak ke atas juga dan dalam kes ni horizon line tak penting sebab tak ada obvious horizon line. Yang penting adalah vertical line sahaja.
So vertical line sahaja, apa kita perlu buat? Kita macam biasa enable lens profile, then okay, ni tak ada kenapa, sebab saya dah convert gambar ni jadi DNG. So bila DNG, bila kita convert DNG, dia takkan keluar dah. Dia tak keluar dah, lens profile ni tak ada dah. So dalam case ni, saya tak boleh nak buat apa lens profile. Tak, kalau saya nak betulkan lens distortion, saya kena buat manually. Tapi tak, saya rasa saya tak nak buat distortion correction. Cuma apa yang saya nak betulkan adalah vertical line. So vertical line, kalau sebelum ni kita duk cerita menggunakan transform slider, vertical slider. Okay, dalam case ni kita nak cuba gunakan satu function lain. Kalau kita notice kat atas ni, upright punya column punya bahagian ni, dia ada off, auto, guided, level, vertical and full. So apa kita nak buat? Since kita nak buat pembentukan vertical, saya klik butang vertical ni. Saya klik kat sini. Dan kita tengok apa effect dia. Effect dia, semua bangunan dah jadi vertical. So kita nak make sure kalau dia tak, jangan bagi dia terlebih. Kita klik saja dekat vertical slider, kita tengok grid. Kita tengok grid agak-agak macam mana. Semua dah okey. Kalau dah okey, kita biarkan. Kalau rasa macam ada terlebih atau terkurang, kita main sikit lagi. Dalam case ni saya rasa macam ada terlebih sedikit. Sedikit sahaja. Okey, itu sahaja. Bangunan dah jadi vertical. Simple kan? Okay, sama juga dalam keadaan kalau yang ini kita shoot dari bawah dan kita mendongak ke atas. Yang ini pula kita shoot daripada atas dan kita menunduk ke bawah. So bila kita menunduk ke bawah, kita boleh tengok dekat sini vertical line kita jadi macam atas kembang, bawah kuncup. Yang kalau yang kita duduk di bawah dan kita shoot ke atas, vertical line jadi condong, atas kuncup, bawah kembang. So dia terbalik. So kalau kita compare dengan grid line tu, nampak tak? Nampak tak dia punya tu tadi? Vertical line dah tak sama. So macam biasa, kita cuba dengan klik vertical. Okay, terus jadi. So kita double check vertical line macam okay tak okay. Okay, vertical line bagi saya dekat sini straight. Saya compare dengan grid, straight. Compare belah kiri pun okey. So bila dah semua dah okey, kita boleh teruskan dengan editing yang lain. Oh, white balance ni teruk ni. Tak apa, kita betulkan white balance. Auto dulu. Sejuk. Barulah tak sakit mata sangat. So okey. Ini adalah dalam kes kita shoot daripada atas dan tunduk ke bawah. Yang ini pun sama. Nampak kita tunduk ke bawah. So vertical line kita dah jadi macam mengembang bahagian atas. So apa yang kita perlu pastikan? Kita pastikan yang tengah-tengah ni adalah straight. Ini bangunan kita ni, ini straight. So kita betulkan. Make sure bangunan yang tengah tu straight. Center line tu straight. Yang lain tu tak apa. Nanti bila kita betulkan, tengok apa jadi. Okay, semua dah straight. In fact dah macam terlebih sedikit. So kita counter balik. Anyhow, okay, dia dah crop kat situ kan. Okay, so kita buka balik crop dulu. Ambil crop asal dahulu. Okay. Nampak KLCC ni badan macam condong ke dalam. So kita betulkan ke kanan pula lah. Pasal kita, oh sorry, ke kiri lah. Kita nak suruh bagi tegak balik. Macam tu. Okay. Settle. Straight, straight, straight. Semua bangunan straight. Okay. Dan sekarang kita tengok kat atas ni macam dah terpotong KLCC. Apa kita boleh buat? Dia kat bawah ni, dia ada satu lagi slider dipanggil X and Y offset. X adalah kiri kanan, Y atas bawah. So kita cuba tengok, ada pun. So kita tarik sampai, nampak kat situ distortionnya, apa ni, kawasan yang hilang tu. So kita buat sampai macam tu. Okay, yang ni container dekat port. So kita tengok kat sini, saya shoot agak menunduk sedikit sebab tu boleh tengok vertical line crane yang tepi ni dah sengit. Tetapi vertical yang ini pula dah jadi ke kanan, sengit ke kiri pula. Okey, kita boleh gunakan macam biasa, betulkan profile dulu. Kita boleh gunakan banyak cara. Kita try auto. Apa jadi? Kita try aje. Okey, dia jadi macam tu.
jadi besar. Tapi kalau rasa macam okey, dah boleh terima, pun boleh. Itu satu cara. Yang kedua, kita boleh guna, kita boleh try full, tengok apa jadi, tak cun. Okay, cancel balik. Ataupun kita nak betulkan level sahaja. Level, mana dia ada betulkan level, tapi vertikal tak betul. So, tak cun juga. Okay, kita try betulkan vertikal. Ah, okay, nampak macam okay. Tetapi kalau kita boleh tengok kat sini, kat bawah dia dah jadi kembang. So, kalau kita constraint crop, dia akan jadi tolak atas, kita kena kecilkan sikit. Tolak naik atas. Kecilkan. Okey, kat sini macam ada terlebih sangat. Macam biasa, kita betulkan balik. Macam tu. Okey. Kalau rasa okey, boleh terima. Boleh. Tetapi kalau rasa tak nak, kita cuba cara lain. Okay, kita buang constraint crop dulu. Kita reset everything. Kita guna guided. So kalau kita guna guided, kalau kita nak adjust vertical saja, kita buat vertical. One line here. And get another line. Container. Okay. Nanti line ni straight tak? Line ni sepatutnya. Kita kena cari line yang sepatutnya straight lah. One line here. See what happen. Okay. Dah straight. Okay. Kita boleh crop. Kalau kita nak accept macam ni. Ataupun kalau sekarang kita tengok dia jadi kembang one way ke bawah yang belah kiri ni. Dia rasa macam tak berapa sedap sikit. Bila kita tengok kontena ni. Macam kat sini kecil, kat sini besar. So mungkin kita nak betulkan lagi. So kita boleh try. Let's say kita nak suruh yang jambatan ni jadi level. Nah, jambatan pun dah straight. Okay. But horizon pula tak betul. So kita tarik satu lagi horizon. Tarik kat mana kita nampak horizon. Nampak? So perspektif pada kontena ni dah betul. Dan horizon betul. Ini yang tak betul. So kita betulkan balik. Dia akan betulkan. Okay, once kita happy, kita klik done macam biasa. Dan kita tengok dulu banyak mana yang dah terbuang. Banyak juga. So kita boleh pilih. Kalau kita nak maintain kita punya kita punya aspect ratio, dia akan crop macam itulah. So kena pandai-pandailah cari kecilkan. Okey, kecilkan lagi sampai so banyak ni sajalah yang kita dapat daripada yang lain tu. Tapi yang lain ni sebenarnya pun kalau masuk pun tak lawa sangat sebab dia dah overstretch. Bila dah overstretch tak cun juga. So dia jadi composition yang agak tight tetapi bagi saya sedap mata memandang sebab ini straight. So dia dah tak ada lagi satu bucu kembang, satu bucu kuncup tu dah tak ada. Semua jadi straight. So kalau suka macam ni boleh, ataupun kalau kita tak nak gunakan original punya crop, then kita boleh buka kita punya apa tadi? Kita punya mangga ni, kita buka mangga ni. So sekarang kita dah boleh tarik habis ke kiri. Okay, so kalau macam tu apa jadi? So dia jadi macam panong sikit lah. Tapi bagi saya tak suka sangat lah. Kalau tengok belah kanan ni, dia macam dah overstretch sikit. So bagi saya, mungkin aspect ratio 16:9 lebih sesuai. Setakat tu je. Setakat tu pun dah okay. Walaupun saya nak maintain original ratio. Original ratio saya adalah kita ambil A-shot. Okay, ini original ratio. Saya nak masukkan kontena ni sebab ni lead line ni saya tak nak terkeluar daripada frame sangat. So, saya kecilkan. Saya tolak habis kiri. Saya nak ambil lagi kontena ni. So, saya kecilkan lagi crop.
kecilkan sikit lagi. Macam tu. Then, okay. Tight crop tapi saya lebih prefer macam ni. Okay. Seterusnya ini adalah shoot daripada tempat tinggi dan looking down. So bila looking down, automatic dia akan jadi converging line pada bahagian bawah vertical line kita. Okay. Dalam kes ni, bagi saya, saya tak suka untuk betulkan transform vertical ni. Sebab apa? Sebab kita shoot ke bawah ni, kita nak bagi impression ataupun illusion vertigo. Kita nak tunjuk kita berada di tempat tinggi. So, apa yang saya lakukan, kalau kes macam ni, saya tak akan betulkan vertical line. Hanya horizon saja saya betulkan. So, saya betulkan horizon. Macam tu saja dan saya akan ignore. Of course lah, lens profile mesti kena buat lah. Faham yang 12mm. Macam tu. Bagi saya ni pun dah cukup. Sebab kita nak tunjukkan kita berada di tempat tinggi dan kita nak kita shoot ke bawah. Yang kedua, sama juga. Macam ni. Okay. Sama juga. Saya hanya betulkan lens profile. Lepas tu saya pastikan yang tengah-tengah ni straight. So kalau kita tengok sini, setengah ni macam tak berapa straight. So saya cuma betulkan yang tengah ni. Ni ya, line ni yang kat sini. Saya betulkan. Macam tu sahaja. Dan cukup. Sebab kita punya fokus adalah dekat sini. Dan bangunan ni dia akan support. Dia macam dia nak tunjuk vertigo punya feeling tu. So kita tak betulkan. Saya lah. Kalau anda rasa nak betulkan, tak ada masalah. Betulkan. Okay. Selain daripada itu, kita contohnya, okay, ni shoot daripada dalam rumah. Shoot dalam rumah macam ni memang confirm lah. Kalau saya betulkan, dia akan jadi pelik. Sedangkan saya view apa ni, fotografer nak bagi impression kepada penonton ataupun viewer gambar ni yang berada daripada tingkat tinggi dan tengok ke bawah. So apa kita betulkan? Saya cuma betulkan level saja. Dalam kes macam ni saya cuma betulkan level saja. So saya make sure langsir ni level. Cukup bagi saya. Dah settle. Tak perlu nak betulkan vertical. Makna dia apa yang saya nak bagi tahu ni, tak semua keadaan kita mesti betulkan vertical. Tak. Ada kadarnya sesuai lagi kita jangan betulkan vertical converging tu. Okay, dalam kes yang macam ni, kita boleh tengok line vertical dah macam tak berapa sedap mata memandang. So apa kita buat? Kita cuba betulkan vertical line kita tanpa merosak, menghilangkan terlalu banyak. So apa yang saya buat, saya macam biasa, saya akan cuba vertical dahulu. Saya nak tengok apa efek vertical. Okay, efek vertical macam dah okay, tapi untuk lebih puas hati, kita pakai guided. Kita tarik satu vertical line dekat sini. Okay, dan saya nak tarik satu lagi vertical line dekat sini. See what happen. Vertical line dah. Ini betulkan sikit. Should be straight, sedap mata memandang. Okay, seterusnya kita tengok yang ni pula. Yang ni pun, yang ni ada dua. Yang pertama, shoot tak betul-betul mengadap. Jadi kalau kita boleh tengok, kita punya level pun tak sama. Kalau kita tengok tile sini, belakang kiri ni banyak, belakang kanan ni kurang sedikit. Yang kedua, kita punya vertical line pun tak betul. So apa kita buat, macam biasa, saya akan guna guided. Saya cuba tarik vertical line dahulu. Belah kiri, belah kanan. Tarik satu lagi vertical line. Belah kiri. Okay, sekarang vertical line kita dah settle. Kita betulkan. Kita punya level, horizon line pula.
Nampak tak? Okey, yang atas dah settle. Kita betulkan yang nombor 2. Okey, so dah jadi square. Ha, so baru nampak macam shoot straight on. Lepas tu macam biasalah. Adjustlah composition sesedap hati untuk dapatkan composition anda lah, apa yang anda mahulah. Itu macam biasalah. So okey. Yang kita pergi seterusnya. Seterusnya pun sama. Okey. Kat sini vertical line. Kita ada vertical line. Tetapi sebab kita shoot menghadap bucu. Jadi kita punya horizon line saya rasa tak perlu betulkan. Apa-apa pun kita cuba dahulu. Kita tengok. Kita ambil satu frame. Pintu ni kita betulkan. Yang ni kita ambil frame ni. Kebetulan. So dah jadi straight, tak dongak, tak tunduk. Tetapi dia line ni menjauh lah sebab kita shoot bucu. Sebab saya rasa kalau kita cuba betulkan, saya tak rasa dia akan memberi efek yang cantik. Tapi kita cuba kalau nak tengok. Macam I don't think so. Saya rasa yang asal ni lebih baik sebab dia nak bagi tahu bucu. Okay, so bukan saja dalam rumah, dekat luar pun boleh. Cuba kita tengok yang ni, vertical line macam ada sengit sikit. Kita boleh cuba dengan auto dahulu. Okay, kalau auto rasa macam dah okay, kita boleh just betulkan sedikit. Kemudian macam tu, dah siap. Dah okay. Yang ini pula. Okey, yang ini pun dia okey, kita cuba yang ni balik semula. Kalau kita nak suruh jadi dead on, sebab sekarang ni dia shoot at angle, sepatutnya duduk kat sini, shoot menghadap kat sini baru kita dapat flat profile ni. So face off, apa ni, flat face. So kalau kita cuba dengan guided, tapi saya rasa tak perlu. Tak perlulah. Sebab shoot at angle ni pun macam bahasanya okey saja. Kita tengok yang ni pula. Yang ni pun sama. Kita cuba dengan vertical. Tak berapa puas hati. Try dengan auto. Auto looks better. Ini pun dah atap dah cut off. Kita nak buat macam mana. So begitulah. Sedikit sebanyak tentang lens correction, transform dan juga crop overlay function di dalam Lightroom. So saya ulang balik saya punya workflow selepas daripada saya menukar profile kepada profile yang saya nak. Okay. Kemudian saya akan skip semua ni, saya akan skip. Dan saya terus ke bawah, saya pergi kepada lens correction, saya remove chroma aberration dan saya enable file correction, profile correction. Kalau automatic, dia akan automatic keluarlah. Kalau tak automatic, kita akan carilah lens kita tu. Kita cari lens kita, then dia akan membetulkan distortion. Dia akan betulkan sebarang distortion. Contohnya untuk lens ni dia mempunyai barrel distortion. Kalau lens ni dia mempunyai moustache distortion. Okay, kat sini. So kemudiannya saya akan betulkan transform. Saya akan membuat level ataupun vertical menggunakan button-button ni ataupun menggunakan slider-slider ni. Last kali saya akan adjust crop overlay sampai dapat composition yang rasa puas hati. Itu sahaja untuk kali ini, step kedua dalam Lightroom workflow, editing workflow. Semoga bermanfaat dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan topik yang lain pula. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.